kecuali Pak Imron. Halo guys, ini hari ini kita ke tempat jualan gorengan ya guys ya. Tuh, ini ada Pak Wan Goreng. Tuh, kita lihat ya. Yuk, kita tanya-tanya ke ownernya langsung. Halo bos, gimana kabarnya? Wah, ini ada apa tuh, Pak? Risol, singkong, oncom, ubi, pisang, tempe, bakwan, itu tahu. Wah, mantep, lengkap ini ya. Ini gorengan gimana nih? Harga minyak kan naik nih. Ngaruh apa enggak ini, bos? Biasa aja. Biasa aja. Sekarang berapa seliter minyak? 24.000. Waduh, lumayan ya, mantep, mahal banget ya. Bukan lumayan lagi. Tapi kan gorengan itu termasuknya kayak bahan pokok loh. Hampir setiap orang itu tiap hari makan gorengan. Makan nggak tanpa gorengan itu kayaknya nggak enak, kurang enak ya. Justru makanan ringan gorengan mah. Makanan ringan tapi kayaknya wajib ya. Ya alhamdulillah, berarti kan untuk omset nggak ngaruh ya kan. Kalau boleh tahu nih bos nih, sehari ini omsetnya ini berapa ini? Kalau boleh tahu ini. Kan gak tentu, kan namanya juga jualan. Iya sih, benar. Untuk titik terendah, untuk paling sedikit bos, untuk pendapatan paling sedikit berapa? Kan gak rata gitu kan. Makanya untuk omset paling sedikit berapa? 800.000 apa 900.000 ini? 800 aja. 800 ya. Iya, di kebuk ratanya. Iya, di kebuk rata. Dalam arti kan kadang kan naik turun gitu kan. Turun, ya. Ya, kita enggak hitung yang naiknya, enggak hitung yang ininya, pokoknya rata-rata sehari itu 800 ya. Tuh guys tuh. Karena benar-benar mantep banget ya. Posisinya lagi di Jalan Swadaya 1. Tuh. Ini ada pemukiman warga. Tuh. Itu jalan gede, ini lagi jalan. Sering mangkalnya di mana ini? Gorengan ini nih Pak. Di Perumnas. Oh, Perumnas Depok 1 ya? Depok Jaya. Oh, Depok Jaya ya. Ya, bagi teman-teman ya yang pengin ini gorengannya lumayan mantep, enak, karena ini langganan aku ya. Ini ada di Perumnas Depok Jaya. Tapi ini masih ada di Jalan Swadaya 1 nih. Karena mau ke sana nih. Masih di perjalanan. Masih dalam perjalanan menuju ke tempat jualan. Mantep banget tuh. Wow. Tuh, singkongnya mempur banget tuh. Risolnya tuh. Wah, ini tahunya tuh. Ini bakwanya nih.